desa wisata Kubu Gadang. Dan saya sekarang baru tahu kenapa ini viral sekali. Karena tempatnya asik banget, banyak yang Instagramable. Dan ini adalah satu kolaborasi ekosistem daripada pariwisata yang bisa membuka lapangan kerja. Saya lihat juga bahwa pendidikan ke depan kita harus lebih mengarahkan kepada kejuruan khususnya di bidang pariwisata seperti ini. Karena kalau kita bisa siapkan ekosistemnya, akan terbuka peluang usaha yang besar dan lapangan kerja yang mudah-mudahan mensejahterakan warga Padang Panjang.